Balik lagi di acara Nyicip bareng Cici. Nah, hari ini Cici udah ditemanin sama satu host yang kalian pasti udah gak asing lagi deh, sama Kak Ripka. Hai Kak Ripka. Hai. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, hari ini Kak Ripka akan ngasih tahu Cici, katanya ada satu video yang lagi viral banget. Video apa sih, Kak? Aku akan kasih tahu Cici, itu video tentang mukbang mie instan yang katanya pedes banget. Waduh, pedes itu ya. Iya. Aduh, aku liatnya sih beberapa cuplikannya kayaknya akan sangat bikin kita ingin makan deh. Oh, mau makan ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi videonya ini viral karena udah dinonton sama jutaan orang di luar sana. Mungkin kids di rumah juga udah pernah nonton nih, jangan-jangan nih, karena ini menarik banget. Oke, okay, kita langsung nonton aja ya, Kak ya. Oke. Okay. Tuh, ini video pertama ya. Oke, guys. Nah, jadi buat kids yang nggak tahu, mukbang itu tuh video yang orangnya cuma makan gitu di depan kita, tapi video menarik buat ditonton ya, bikin ngiler juga tuh. Nah, hari ini dia mukbangnya itu adalah si apa nih mereknya, Kak? Ini Samyang Nuklir, tapi versi mini. Oh, jadi kan sebelumnya udah ada nih Ci, versi yang reguler yang biasa. Nah, dia ngeluarin lagi yang versi mini, cuma katanya kepedasannya sih lebih dari yang sebelumnya. Masih lebih dari sebelumnya. Ah, itu dia yang bikin mini. Kalau dari kita mungkin kecil-kecil cabai rawit. Iya, kecil-kecil cabai rawit. Cici sih makan pedas sih. Kariska makan pedas gak? Aku sih makan, cuma nggak bisa terlalu pedas ya. Makannya dikit lah. Kayaknya nggak akan sanggup deh. Jadi dia kasih lihat kita cara masaknya ya sampai ini ya. Bentar-bentar. Dia makan. Lapan bungkus. Dia mencoba 8 bungkus. Masih aja loh. Dia pakai bahasa aja. Wow. Oh, samyangnya, samyang terbaru ini punya bungkusan yang beda dari samyang mimi samyang sebelumnya, ya kan? Iya, dia. Jadi samyang itu mie keluaran Korea. Mungkin kids di rumah juga udah tahu, atau kakak-kakaknya suka makan, atau mamanya suka makan yang pedes-pedes. Warnanya merah banget, terus kalau kita makan bibir kita kutan merah dan jontor. Jontor. Nah, ini dia kasih lihat nih ukuran mininya semini apa ya, Kak ya? Apakah kayak mimi? Tapi bumbunya nggak jauh beda sama yang biasa ya, Ci? Iya, benar-benar mirip. Jadi ada saus sama ada sayurannya. Ini pasta umum pedesnya, ini kesen-kesennya sama ini. Kamu mau apa lagi nih? Bentar, nanti cobain dulu. Oke. Banyak banget. Jadi dia tadi tuh ngerebus mie-nya di air mendidih. Nah, sekarang udah matang sepanci gede, gede gini nih pancinya. Karena mie-nya 8 bungkus, guys. Kita matikan apinya. Guys, kan? Kita samin, ya. Kita salah. Jadi walaupun dia mini, tapi kalau makannya sekaligus 8 bungkus, banyak juga. Jadi nggak mini ya, Kak, ya. Wah, itu gede banget. Segede gini piringnya. Kita nanti nonton sampai akhir, dia akan habisin atau enggak, atau dia cuma untuk kasih lihat cara makannya dan bentuknya aja ya, kids ya. Kita tunggu sampai akhir. Nah, dia bilang tadi baunya khas samyang nih. Kan di samyang. Enggak, coba tahu lebih pedes gitu kan, karena levelnya beda. Iya, lebih strong gitu bau cabenya. Tapi katanya mirip-mirip. Warnanya juga mirip-mirip nih, samyang itu bukan cuma merah ya, kayak. Dia bit-bit coklat-coklat. Serem deh. Coklat-coklat. Aku tuh ya kalau masak di rumah samyang ini kalau pengen, aku nggak habisin sebungkus bumbunya. Oh, jadi setengah aja udah cukup bikin nenek-nenek bibirnya keluar. Oh iya, sama kayak temen-temenku juga kalau main ke rumah kan suka bikin samyang kan, ayo makan samyang. Aku nggak bisa habisin, jadi mereka yang habisin. Nggak bisa juga. Karena kalau yang ukuran biasa besar juga kan. Lumayan sih. Oh, Karika nggak bisa habisin karena porsinya atau karena pedes? Porsi dan pedasnya. Oh, kalau aku sih porsinya bisa sih. Kayak makan pedesnya tuh nih yang nggak bisa nih, beda. Kayak untuk makan satu bungkus, nggak usah, nggak nyampe satu bungkus, untuk satu botol minuman besar butuh sebanyak itu. Kamu kembung, Kak. Bukannya kenyang, Kak. Aduh, susah. Kamu minum, makanya ikutin tips Cici nih, bumbunya setengah aja.
Oke, setengah. Cobain deh, kali pasti habis sebungkus. Kalau misalkan satu itu lama-lama ya lidahnya apa tuh? Baal. Baal. Saking pedasnya. Nah, dia udah selesai mengaduk. Kids. Doa dulu biar selamat sampai akhir makannya. Itu penting. Buat kalian. Begini sih menarik banget ya. Bikin pengen makan samyang nih kalau ngeliatin warnanya menggiurkan, coklat-coklat merah gitu. Aduh. Kenapa dia tuh ikut deg-degan ya? Aduh, banyak banget. Wow, aduh. Nah, ini nih esensi mukbang. Dia makan tuh ya, mie-nya gak putus. Jadi kita mau ikutan sumpit something, harusnya kita sediain mie samyang nih. Aduh, jadi kita ikutan makan. Ini mesti ke supermarket sebelah ya. Wah, bibirnya berubah, Kak. Aduh, deh. Set baru gigitan pertama. Aduh. Dia baru gigitan pertama. Aduh, bentar, bisa. Oke. Dia yang kepedesan, kita yang tarik napas. Iya. Wow. Ini gua makan ini samyang terpedas yang pernah gua makan. Wow, ini samyang terpedas yang pernah dia makan. Waduh, bibirnya merah banget, kids. Aduh, kids di rumah yang enggak bisa pedas, jangan sekali-kali mencoba adegan ini. Jangan. Enggak boleh. Tidak bisa dicoba. Tapi ini untuk perempuan kayak cocok ya, Ci. Untuk lipstik alami sepertinya akan cocok. Benar-benar. Ya udah, kita beli lipstik mahal ya. Iya, benar kan. Merahnya natural gitu. Kalian udah hapus itu samyangnya juga masih merah karena kepedesan. Ya, pedes banget ini. Aduh. Pantesan dia kecil. Oh, dia sampai ngelap keringet loh. Oh, ini keringetnya udah. Itu bercucuran. Udah kayak mandi. Aduh. Kira-kira dia sampai habis enggak nih, Kak? Harusnya sih enggak ya ngelihat dia melihat apa? Dia bilang kan enggak akan sanggup nih. Pedesnya itu melebihi samyang yang sebelumnya dia makan. Oh, tapi dia terus makan, kids. Tapi emang mukbang kayak gini ya, Ci? Maksudnya harus terus-terusan. Iya, sampai kitanya tuh kayak menontonnya karena terpana gitu. Wow, dia makan sampai habis. Tapi aku sempat baca nih, Ci. Katanya ini tuh samyang ini pertama dikeluarin limited edition. Samyang nuklir ini? Limited edition. Jadi cuma karena penasaran, jadi makin banyak yang pengen banget beli ini. Karena beberapa orang emang punya lidah yang kebal gitu loh, Kak, sama cabe. Mungkin kids di rumah yang belum bisa makan cabe harus sedikit-sedikit mulai makan cabe nih. Soalnya banyak banget kuliner cabe di luar sana yang enak. Jadi kalian rugi kalau nanti gedenya enggak bisa makan cabe. Wah, kayaknya akan habis sih, Ci. Iya ya, udah mulai seperempat tuh kayaknya tinggal. Dan dia udah males pakai sumpit, kids, dia pakai garpu aja biar cepet. Wah. Dia ngomong apa, Kak? Wah, dia hanya menghela napas. Dia gak ngomong, saking pedesnya. Aduh, gak sanggup ngomong sepertinya. Tapi 8 bungkus mie instan dalam sekali makan itu gak juga layak kita coba sih, kids. Nanti besok pagi mukanya bengkak soalnya mie instan itu bikin bloating. Jadi bisa kayak Mr. Puff. Bukan Mr. Puff. Siapa yang di Spongebob? Mrs. Puff ya? Iya, Mrs. Puff. Iya, bukan Mr. Mrs. Puff. Tapi dia enggak minum ya? Oh iya, enggak ada minumnya. Dia hebat banget. Enggak minum loh. Ya ampun. Aduh. Kita aja mau minum ya nonton dia. Aduh. Wow. Orang ini emang suka makan pedas-pedas ya? Iya, yang aku lihat sih channel dia tuh lebih tepatnya mukbang dan beberapa ininya nyobain makanan pedes. Oh, dia emang bisa makan pedes. Aduh, bener-bener aduh, mulai berkurang, guys. Hey, kids. Semangat menyemangatkan diri sendiri. Wow, dia habis tuh. Juara. Iya. Aku ngeliatnya aja udah kepedesan. Gimana dia ya? Lihat bibirnya. Kan jontor loh. Dibandingkan size awal sama size sekarang deh.
Coba di insert foto bibirnya di awal. Kayak Kylie Jenner ya. Ya ampun. Ya ampun. Aduh. Pedasnya di akhir dulu. Di suapan ke barat ya. Kok ini enak pedas? Oh ini nyegeglak gitu pedasnya. Apa ya bahasa Indonesia yang nyegeglak itu? Suapan pertama langsung berasa. Waduh. Sama yang biasa aku gak bisa habisin. Mungkin ini satu helai aja. Iya. Itu satu helai aja kayaknya. Kayaknya ini dijualnya di mana ya, Rita? Online paling ya? Online sih yang aku cari. Soalnya kan limited edition nih awalnya. Jadi kemungkinan kayak dikit deh ada. Mungkin harus berebutan sama teman kalian yang lain. Kalau enggak ya udah beli sebungkus aja, itu gak mungkin habis juga. Kita makan sesuap-sesuap aja ya, Rita ya. Gitu. Oke deh. Sampai di sini dulu ya videonya.